Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kami Masai Aquatic. Oke, teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa saksikan sampai akhir karena hari ini kita akan membahas mengenai ikan yang bawal termahal ya. Iya, ikan bawal. Tapi harganya bisa mahal. Nah, itu kenapa sih bisa mahal ya? Bukan digoreng soalnya. Kilo ini per ekor. Ikan ya, hias. Ikan hias ya. Dan dari tampak rupanya juga kan benar-benar cantik ya, mewah lah kalau masuk ke akuarium ya. Pokoknya kalau udah punya ikan ini untuk tank mate predator ya, wah udah kayak sultan. Sultan habis ya. Oke, Sultan Andara beli dong. Nah, berarti hari ini kita mau bahas mengenai ikan apa nih? Ini ikan bawal ya, jenisnya itu kalau nama ilmiahnya itu Meleus blackberry. Oh, Meleus blackberry. Blackberry ya, blackberry. Kayak nama apa itu? Itu merek sebuah buah HP. HP. Boleh minta pinnya? Ting ting ting. Jadi inget zaman dulu ya. Iya. Nah, si ikan ini tuh emang sih ya kelihatannya keren banget. Apalagi tuh lihat tank sebesar ini guys, ada 10 blackberry. Oh, mantep ya. Betul. Ini calon untuk diindukin. Oh, ini tuh mau diindukin? Ya. Mantap guys. Tapi yang di sebelah yang temannya plasma udah ada yang besar sih ukuran indukan itu, tinggal nanti kita bakal suntik juga. Oh, berarti ikan blackberry ini disuntik ya cara breedingnya? Iya, disuntik Bu. Hampir sama kayak Denny Sony yang kemarin tuh. Oke. Gitu. Di stripping juga berarti ya? Iya, di stripping benar. Jadi setelah disuntik nanti di stripping. Okay. Untuk ngeluarin telurnya. Nah, kalau boleh tahu nih bro, cara menentukan jantan dan juga betinanya blackberry ini gimana sih? Untuk jantan betinanya ya agak sulit sih Bu dia. Tapi kelihatannya dari ini, apa namanya? Bawah ada kayak hook gitu ya bawahnya ya. Kalau yang biasanya kalau yang jantan itu lebih apa? Coraknya jadi nggak terlalu runcing. Kalau yang betina bawahnya itu meruncing kayak hook, kayak hook gitu. Hampir sama kayak red hook lah. Kayak gitu jenisnya. Oh, gitu. Ya, ngebedain jantan betinanya. Tapi kalau pengen lebih fix lagi ya itu tadi di stripping itu ya. Ya, disuntik dulu ya. Kalau jantan pasti keluar sperma, betinanya pasti keluar telur. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau untuk telur sendiri berapa ratus ribu nih? Sekali per telur. Banyak ribuan sih Bu dia. Ya. Nah, kayak gini apalagi kalau ukurannya udah sebesar yang waktu kemarin yang di Jakarta tuh. Kan ada yang iya. Yang di Live Facebook ya. Betul. Bisa sampai ribuan, banyak banget sih. Oh iya. Iya, ukuran sebesar itu mah udah siap banget itu untuk dikawinkan. Kalau gitu. Oke, kita beralih dulu ke ikannya ya. Kan dari ciri-cirinya kan udah bagus ya. Betul. Dia punya warnanya putih, oranye sama hitam. Terus dia segitiga gitu kan keren ya? Iya, betul. Yang membedakan daripada jenis yang lain kayak tin bar ya. Kalau tin bar kan lebih garis ya Bu dia. Terus ada white bar juga, white bar itu garis cuman agak melebar. Kayak waktu itu yang di Jakarta ada yang besar banget itu Bu dia. Iya, yang itu ya. Iya, white bar itu. White bar-nya ada kemerahan bagus yang kemarin yang di Jakarta itu. Keren banget itu. Keren ya. Kalau yang blackberry ya ini ada kayak tompel hitam di badannya. Oh iya, tompel. Ya, mungkin itu yang tompel yang disebut itu kayak disebut apa? Buah blackberry mungkin itu disebut. Oh iya. Ya, iya. Karena tompel itu warnanya hitam kayak buah blackberry gitu. Jadi disebutlah si blackberry. Iya, Meleus blackberry. Blackberry. Nah, ini tuh settingan akuariumnya harusnya seperti apa sih? Cocoknya untuk gitu, blackberry gitu. Iya, untuk hobi. Kalau untuk hobi sih ya untuk tank mate predator aja sih biasa kayak kayak jungle gitu ya. Bagus sih. Untuk tank mate kayak arwana, kemudian ikan-ikan predator lainnya kayak palmas, kayak pibas gitu. Aman, dia juga ngebersihin sisa-sisa makanan juga yang enggak habis kayak ikan-ikan mati yang di bawah yang misalnya kita masukin kayak ikan emas ya atau lele enggak habis di bawah dia makanin soalnya omnivora dia. Oh, gitu. Iya. Makan pelet juga mau, terus makan ikan juga mau. Oh, jadi makanannya selain pelet dan ikan, kalau cacing cutra atau cacing beku mau nggak dia? Ya,
Tentu, kalau itu pasti ya, ya gitu. Jadi nggak ribet kalau untuk pakannya dia. Kalau kita nggak punya pakan apa namanya, pakan hidup ya untuk ininya, pakannya kayak lele gitu atau ikan kecil, bisa pakai ini juga, pakai pelet. Cukup. Oh mantap. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya blackberry, selain bisa kasih makan sisa yang dari predator-predator juga ya? Ya. Betul. Kasih pelet bisa, terus dikasih cacing apa? Beku bisa. Beku. Ah kalau ya. Cacing situ lagi gimana? Dia mau nggak sih? Tetap sama. Mau sama, banget. Ya. Okay. Cepat gede. Cepat gede ya. Dan yang seperti kita tak ketahui ya, ikan blackberry ini ikan sultan, bray. Kalau udah punya tank in, apa di tank ini udah punya ikan blackberry, wah udah keren banget. Keren banget. Terus ya, ikannya kayak aroma spread ya, wah makin gagah. Nah ini jadi pertanyaan juga nih buat saya khususnya teman-teman ya, kenapa sih ini bisa jadi ikan mahal gitu? Emang agak sulit memijahannya juga, nggak kita suntik langsung berhasil juga. Banyak temen ya dari share dari teman-teman juga, sekalinya kita mijahin kadang seringnya banyak gagal, kalau berhasil juga nggak banyak anakannya. Ya sulit, agak sulit emang. Mungkin itu yang buat harganya jadi stabil. Kalau tingkat kesulitannya juga ya, betul. Kalau peliharanya sih kuat dia, ikan kuat. Ikan kuat ya? Ya. Udah bawal. Ya. Nah, untuk perawatannya berarti gimana nih? Untuk si blackberry ini kan jadi satuin juga sama predator nih kan berarti ya? Iya. Kalau disatuin sama predator ya balik lagi ke ukuran aja sih. Jadi ukurannya jangan terlalu jomplang banget sama ukuran dia. Takutnya nanti dimakan malah. Oh iya? Iya, jadi ukurannya maksimal tank mate-nya. Kalau misalnya ada arwana ya 2 kali dari badannya lah maksimalnya. Dari badan si blackberry-nya gitu. Jadi aman. Jadi aman ya? Iya. Oke. Bro, kalau pengen boleh tahu berapa sih harganya sebenarnya ikan ini? Gila mahal banget. Ininya juga ya harganya untuk untuk harga ecernya ya. Satuinnya itu nyampe 300.000. Satu in 300.000 guys? Ya, 3 cm ya, satu in ya. Gila. Nah. Asli? Ya segitu, 300.000. Karena sebesar ini. Segitu doang 300.000 karena dari tingkat kesulitan dalam pemijahannya juga ya. Iya, itu. Jadi harganya juga mahal. Enggak kayak jenis kayak tinbar ya. Tinbar kan murah ya. Karena itu cepat mudahlah dalam pemijahannya. Oh gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk perawatan indukan kan, kan mudah banget ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan ukurannya, jangan lebih dari 3 kali lipat di ukurannya blackberry. Ya 2 kali lah. 2 kali lipat itu udah paling aman. Nah kalau untuk perawatan buraya tahu nggak apa dari kecil sampai besarnya gitu? Umum sih kalau itu ya, kayak ikan-ikan lain kan. Kecilnya bisa di, kalau masih larva ya kasih Artemia lah. Terus pakai kutu air. Ya pakan alaminya bisa pakai itu juga. Kemudian ukurannya udah agak besarnya bisa udah renang ya pakai cacing sutra. Normal lah kayak perawatan ikan lain sih. Yang ngebedain ya itu aja pas memijahnya itu. Disuntikan kalau ini ikan suntik. Iya. Gila ya teman-teman. Guys, pokoknya buat teman-teman yang lagi breeding ikan blackberry tetap semangat ya. Karena sulit banget ya. Iya. Tapi cuannya lumayan. Di kita ya di Kang Jajang ini ya di sini Cilengkrang udah nyoba juga tapi belum berhasil juga sih pakai indukan yang kemarin ada. Emang sulit ternyata. Sudah, pokoknya kita doakan semoga apa ya berhasil ya untuk pemijahannya. Betul, makanya kita siapin juga yang calon induknya ukuran yang ini nih, ukuran di belakang ukuran 3 in. Nah, untuk kalau untuk ukuran calon induk itu umur berapa bulan sih cocoknya bagusnya? Untuk blackberry. Untuk pemijahan indukan. Oh, untuk pemijahannya biasanya dari ukuran sih ya. Oh, bukan hitungan bulan ya, tapi dari ukuran ya. Biasanya kita lihat dari ukuran sih ya. Tapi biasanya kita cek juga sih. Kadang ya kesentet juga, ada yang kesentet. Kita pijit aja bagian kelaminnya, ventingnya. Bentar. Kesentet tuh apa tuh? Kesentet tuh kayak apa ya? Cebol ya mungkin ya. Oh, jadi pertumbuhannya telat ya, pertumbuhan badannya. Tapi umurnya udah siap kawin. Tapi tetap masih bisa kawin dia itu. Masih bisa. Gitu. Makanya diceknya ya kita kadang harus dipijit aja kalau ini ya. Kalau keluar, kalau kayak jantan keluar sperma ya udah siap berarti itu. Walaupun ukuran jantannya kecil juga enggak masalah. Enggak masalah ya. Ya itu kesentet kayaknya. Nah, kalau untuk setup breeding-nya gimana nih, Bro?
Setupnya itu kan ikannya ini apa namanya disuntik bu, jadi kita disuntik dulu, kemudian nanti ya udah aja keluarin kita stripping aja telurnya, telur dan spermanya disatuin dalam satu wadah, dikocok-kocok gitu, sama kayak ini Sony lah, Sony. Bisa dilihat langsung nanti teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya breeding ini Sony, bisa langsung klik aja video di atas, oke? Nah, kalau untuk karakteristik si ikan blackberry ini gimana bro, di akuarium itu? Dia lebih cenderung agresif kah atau gimana? Aktif ya, ikannya aktif ya. Gerakannya nggak monoton kayak catfish ya. Aktif kemana-mana. Bagus lah untuk di akuarium, enak dilihatnya. Aktif ikannya. Dia nyerang ikan lain nggak sih? Ya karena tadi makanannya kan ikan juga ya. Jadi jangan di bawah daripada ikan ini, blackberry-nya gitu. Jangan masuk dalam seukuran mulutnya. Mulut tank mate-nya nanti ya habis juga. Oh gitu. Iya, kan soalnya omnivora. Oh, jadi ya makan tumbuhan juga dia mau. Oh, dia mau tumbuhan juga. Mau tanaman juga. Tanaman ya sayur ya. Lumut-lumut gitu dia makan juga bakal. Makan. Nah, kalau misalkan kita pengen kasih sayur gitu boleh dong? Bisa sih, tapi di kita belum pernah kasih juga. Tapi lihat di YouTuber luar ya, ada yang dikasih kayak timun kayak gitu, selada. Tapi di kita enggak sih, pakai ini aja, pakai pakan hidup. Kayak cacing hidup, sutra ya? Atau cacing baku. Nah, tujuannya pakai pakan hidup itu sebenarnya buat apa sih? Kalau untuk di breeding ya, untuk breeder Indonesia itu gimana tuh? Itu buat matangin ini, matangin gonadnya, ya, gitu ya, biar siap jantannya juga, biar siap juga sama. Jadi sebelum disuntik kita push dulu kematangan itunya gonadnya. Kalau misalnya nggak belum jadi, belum kita belum kita matangin, malah nggak keluar nanti telurnya. Oh gitu? Iya, nggak akan keluar. Makanya kita push dulu sebelum disuntik. Jadi ada waktunya lah, nggak asal suntik langsung jadi asal. Enggak juga ya? Harus matang dulu si betinanya. Itu kan cuma pendorong aja kalau dikasih ovaprim kayak gitu ya di sini. Oh gitu, ya. Jadi kita juga memang benar harus ini ya, terus uji coba berarti ya? Betul, harus uji coba itu. Gagal coba lagi gitu ya bro. Betul. Nah kalau untuk si blackberry ini bro, kalau misalkan kendalanya apa sih? Dalam breedingnya gitu? Ya itu tadi sih di pemijahannya ya, aja ya sulitnya ya. Belum ketemu soalnya di sini. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah berhasil, boleh sharing-sharing di sini di kolom komentar, boleh berbagi lah ke kita gimana caranya. Agak sulit ternyata di sini. Oh gitu. Nah kalau misalkan si blackberry ini bro, dia ada penyakitnya nggak? Kenapa, rentannya apa gitu? Atau dia kuat banget nih? Karena badannya licin ya. Jadi jarang kena white spot juga ya, agak ya jarang lah, kuat lah, kuat. Kalaupun sakit ya pasti ada kayak sudden death, nggak tahu karena kenapa, waktu itu pernah juga timbar juga. Oh gitu? Ya sudden death, nggak tahu karena kenapa, mungkin amonia mungkin ya. Itu aja sih pernah kendala itu gara-gara itu, matinya gara-gara sudden death tiba-tiba mati gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Emang udah umurnya kali tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Udah balik aja ya. Udah tidur. Nah ikan gitu sih, kadang-kadang tiba-tiba mati lah ya. Masa ilahi. Gak tau juga ya. Nah kalau untuk pemasaran ikan blackberry ini bro, lebih banyak di Indonesia ataukah di impor keluar? Nah itu, kalau untuk pemasaran ekspor, maksudnya ekspor. Ekspor, iya banyaknya, lebih banyak di ekspor. Makanya di lokal agak jarang banget nemuin. Ada juga paling di toko-toko akuarium besar ya, atau online ya. Dengan ya harganya juga ya itu tadi. Ini sih tinggi juga. Yang 1 inch-nya aja 3 cm guys, itu udah 300.000. Betul. Soalnya harga ekspornya juga ya, eksportin nerimanya juga emang harganya tinggi banget. Tinggi banget ya. Ya, tinggi. Berarti orang-orang bule itu suka dengan ikan-ikan blackberry ini ya. Ya, ikan ya untuk setting ikan di tank jungle-nya mungkin ya, atau untuk tank mate, mega tank gitu kan bagus banget. Oh iya, mega tank ya, gede-gede gitu, jadi soalnya ikannya juga gede. Nah, ini kan yang di kita ini mungkin ada 6 sentian kali ya yang di sini ya. Iya, 3 in lah. 3 in 7 ya. Sentian up ini. Nah, ini tuh ukuran maksimal si ikan blackberry ini berapa senti sih, bro? Bisa 30 ya, 30 cm. 30 cm? Kayak yang kemarin di Jakarta ya, Kapten Live, Fish Farm. Itu 30 cm ya, itu besar banget.
Oh iya, iya. Kayaknya masih bisa lebih besar lagi deh. Yang kemarin yang itu yang saya lihat itu termasuk yang pernah saya lihat paling besar kayaknya itu. Yang kemarin iya, itu betul. Besar banget itu. Mantap. Dan masih bisa besar lagi itu. Betul. Itu enggak tahu umur berapa yang kemarin itu. Oh, 30 sentian apa iya. Itu. Iya. Ada 5 tahun mungkin. Gak tahu kayaknya. Udah lama banget ya itu. Oke. Okay. Nah, nanti semoga kita usahakan ya teman-teman, mohon doanya supaya di enggak bakal masai itu jadi ya breeding-nya. Ya, amin, gitu. Amin. Di blackberry-nya. Soalnya kan lumayan sih. Ya, harganya wah, luar biasa. Oke, okay, Bro. Kalau untuk usahakan si blackberry-nya, Bro ya, di Indonesia ini kan kurang nih. Kenapa? Dari segi harga atau emang jarang orang suka dengan blackberry gitu atau kan gimana di Indonesia? Orang Indonesia itu sih lihatnya kalau ikan hias itu lebih ke warna, ya. Orang-orang kita itu jarang ke bentuk sama fungsi lah, jarang gitu ya. Kecuali ya aquascape ya, pemain aquascape. Udah mulai ke fungsinya juga selain dari warna. Ya itu sih. Orang luar lebih ke biasanya lebih ke bentuk. Oh gitu. Kemudian keunikannya, jarangnya ikannya, dia lebih banyak suka ke situ sih dominannya. Oh. Ya Indonesia ke warna. Oh Indonesia ke warna ya. Warna-warna ya yang menarik. Gitu. Oke, oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita mengenai ikan blackberry. Semoga kalian dapat inspirasi supaya breeding ikan blackberry atau mengkoleksi malah justru ya. Iya, tuh. Satu akuarium itu cocoknya berapa ikan blackberry ini? Dalam gimana? Dalam 1 megatank mungkin, 10 megatank. Wow, ukurannya bisa jadi harus banyak sediain space lah. Soalnya kan ikannya bisa tumbuh dengan agak cepat ya. Dengan pertumbuhan yang bisa sampai 30 cm up. Ya harus kita harus nyiapin tanknya agak besar juga. Oh, gokil. Berarti harus megatank sini ya betul-betul ya? Iya, bagusnya sih ya. Oke, teman-teman. Oke, semuanya sudah lengkap dari penjelasan Nova. Semoga terinspirasi. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa like kalau misalkan kalian suka dengan videonya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita mau bahas tema apa aja, Bro ya? Ya betul. Coba di tulis aja di kolom komentar. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, teman-teman. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe.